Salam, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Sebelum kita mendengarkan oleh firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, di hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami, sehingga kami dapat beribadah saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita pada hari ini, Jumat, tanggal 4 Desember 2020, ayat harian HKBP dari Roma pasal 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang menjadi tema, hiduplah dalam sopan santun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, berbicara soal sopan, tentu dari sejak kecil kita sudah diajari dan dididik orang tua dan guru-guru di sekolah, juga di sekolah minggu, tentang nilai-nilai dan norma-norma kesopanan yang berlaku di lingkungan dan masyarakat sekitar kita, dan juga untuk hormat kepada orang tua, bahkan orang yang lebih tua dari kita. Diajari mengucapkan salam kalau berjumpa dengan orang, dan juga diajari soal berpakaian yang sopan dengan norma-norma budaya kita. Namun demikian, kalau kita lihat di masa sekarang ini, rasa-rasanya nilai-nilai kesopanan sudah mulai hilang. Tetapi pada saat ini kita kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan mengenai perilaku yang baik dan berbicara yang sopan. Dengan mengatakan, marilah kita hidup dengan sopan. Di mana dahulu mereka masih hidup dalam kegelapan, memiliki hidup yang sangat rusak moral, kebiasaan berpoya-poya dan mabuk-mabukan. Oleh karena itu Paulus mengajak dan mengingatkan jemaat yang di Roma untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan hidup dengan sopan seperti anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, lalu bagaimana hidup dengan sopan santun? Yang pertama, hidup sopan berarti kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, hidup dengan sopan berarti tidak hidup dalam percabulan dan hawa nafsu. Yang ketiga, hidup dengan sopan artinya adalah perkataan yang kita keluarkan tidak memancing amarah, perselisihan dan pertengkaran. Lalu yang terakhir, hidup dengan sopan berarti kita menjaga tubuh kita agar tidak hanya memikirkan keinginan kita, tetapi orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri atau hanya memikirkan kepentingannya sendiri tidak akan pernah hidup sopan. Mereka akan melakukan segala macam cara untuk memuaskan keinginannya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita adalah pengikut Kristus yang percaya dan beriman kepadanya.
Berarti kita harus menjaga diri, menjaga tutur kata kita, berperilaku dengan sopan. Dan marilah kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu, berperilakulah yang sopan, karena itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang mengajari kami supaya berperilaku yang baik dan sopan di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dalam memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Ya Bapa, kami selalu berdoa, bahkan mendoakan jemaat yang sakit. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan, berikan kesembuhan, dan pulihkanlah kekuatan yang baru bagi saudara-saudara kami. Begitu juga keadaan kami Tuhan, bangsa kami, negara kami. Selamatkan kami Tuhan dari COVID-19. Hanya Engkaulah Tuhan kami, Juru Selamat kami, yang menjadi pengaduan kami. Untuk itu sedengkanlah telingamu Tuhan, dan jawablah permohonan dan doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.